Lucu banget kamu, punya aku ya? Iya. Widih, ngam Jokowi, sarung Atlas, sarung Wadimor. Sarung Atlas, sarung Wadimor. Whatever you pass, I always love you more. Sarung Atlas, sarung Wadimor. Whatever you pass, I always love you more. Anjas. Bisa juga ngelawak ya. Kalau orang kita hoki. Ya, hoki. Orang kita hoki. Ya, hoki. Hoki aja. Ya. Kalau tapi lu udah tahu enggak kalau game kedua lu bakal menang tahu, menggunakan kartu. Ku tak ingin. Yakin aja, saya yakin. Udah yakin menang ya. Waktu draft Harit. Iya. Lu tahu kapan menangnya kapan tuh? Pas hancurin ture terakhir. Terima kasih untuk pas hancurin ture terakhir. Tapi emang iya, benar sih. Iya benar. Ya bener sih, nggak ada salah. PPPPPPPPPP. Ini bukan war guys, tolong jangan PPPPP terus. Oke. Aku tuh nonton loh live aku, supaya kalian tidak bisa berbohong ya aku lagi. Nah, lihat. Lihat ya, saya menonton loh. Kalian tidak bisa membohongi aku. Nice try viewers. Oke. Kavivi Dewangga, Kavior, RKT. Siapa lagi ya? Ini. Udahlah. I'm addicted to him. So adi ka. Kacinau. Lu pangsa ya, lu mau di. Goblok. Again. Mesum anjir. Konyol kok. Enggak. Mesum. Kontol, sabar anjing. Dan tiba-tiba teman lu bilang cepetan dong, lama banget. Iya bener anjir, gini banget. Lagi mikir konsep tugas. Tapi emang bener loh, ini bukan toxic, tapi ini ramah. Ya bayangin kalian lagi mikirin tugas gitu ya, terus kalian tiba-tiba dibilangin cepetan. Kontol, sabar anjing. Bener loh, ramah kalau untuk orang yang gak sabaran gitu maksudnya. Janganlah kayak gitu, bukan gitu maksudnya. Kalian tahu kan maksudku yang sebenarnya itu. Kayak Papoy anjir gayanya. Papoy pernah gaya gini juga tau. Astaga, iya udah enak. Mama gaming. Mama gaming. Maksudnya apa? Kok koyok mantan. Bapak kau. Astaga, kasihan banget loh. Ketipu anjir. Ketipu. Aku mau jadiin lagu itu lagu closingan aku. Ini siapa lo dari tadi depan? Ngapain lo?
nge-spam foto itu, Cok. Hah, bapak siapa nih? Enggak ya? Sama gue juga gak tahu anjir dapat. Harusnya kan apa gitu kartun-kartun yang tahun 2000, apa permen-permen yang udah tahu gua. Wajah aku kalau jadi bayi cek. Buset lucu banget kan not-not. Kaviar. Wih, Una jadi ini jadi bule. Jadi bule. Dia rambutnya kayak blonde gitu loh. Wajah aku kalau jadi bayi cek. Lucu banget jir. Depan, gue tonjok lu ya nge-spam-spam foto gini. Wih, Kayes, ini lucu banget. Damn, you're welcome. Thank you, Kayes. Lucu banget ya sih buat dijadiin yang awalnya gitu. Kan sekarang awalnya tuh kayak gini kan. Onyx Superstar tuh jelek banget. Harusnya Kayes gini, tapi gak mau pakai lambang Onyx. Thumbnail, iya thumbnail. Aneh kalau pakai lambang Onyx soalnya terlalu banyak. Kawan disuruh itu dia. Oh, ya mau dilihat. Good night, kacak-kacak. Good night. Good night kawan. Good night Mimi. Yeah. Good night Fufu. Kawan disuruh itu dia. Kok dia malah bersih-bersih kasur ya? Kawan disuruh tidur sama Bibi. Mana aku mana gantian. Mana ya aku harus kayak kawan petak bulan gitu lah. Mana kawan kan, Dut? Apa? Mana sih, Dut? Di situ. Selamat malam. Selamat malam. Oh. Ya enggak cocok, Cici enggak cocok, Cici enggak cocok. Coba bilang sama mana buat cakim dulu. Enggak. Ih, parah banget. Kan udah kita. Berikan aku. Aduh, hargai. Saya sangat menghargai ya. Kenapa? Ini gue udah reaction semua nih. Kenapa dimasukin lagi? Masukin lagi. Astaga, jangan ya. Astagfirullahaladzim, semuanya muka Isan. Ki, lo mau tahu nggak apaan tutorial jadi cowok ganteng gimana tuh? Gini nih, matiin tuh baca, jarang bikin SW, terus centangnya dimatiin, ngetik Google singkat, harus panjang, profil digedain, bionya bushi. Enggak, apa sih, alay banget. Parah nggak dilihat? Udah dilihat guys, udah pernah aku lihat. Masa aku ini lo reaction lagi kan? Jangan ya, aku takut. Anja si paling pramuka. Inilah si paling pramuka, guys. Keren kan mukanya sampai nonjok. Apalagi ini si Jamet manyun-manyun. Ya Allah. Stalking dulu kayak pas jadi adik. Tolonglah, dia kenapa sih nge-stalking aku? Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Astaga, astagfirullahaladzim. Astaga, astaga. Jamet. Endang Sue Country enggak tuh? Anja si Endang Sue Country. Malu aku, guys. Udah ah, jangan kayak gitu lagi. Ah, malu akunya. Ora. Ara, ara. Oh, udah lihat. Ini udah lihat, guys. Sumpah udah lihat. Enggak boleh tuh, Kaviar tuh jangan ara-ara lagi.
Ara, jangan. Aku gak butuh cowok ganteng, berseragam, ataupun banyak duit. Aku cuma butuh cowok setia. Mi, mulut siapa itu? Sampah, anda kok sampah? Anda sangat munafik. Anda sangat munafik. Sampah, mulut anda sangat sampah. Mulut anda sangat munafik. Tapi aku beneran gak suka loh sama cowok yang berseragam. Aku beneran gak suka. Kan setiap orang tuh punya, setiap orang itu punya kriteria masing-masing. Jadi gak semuanya kayak gitu. Mulut lu tuh, astaga, jaga dong, jangan nambah gitu sama cewek. Serius, aku mah gak bohong. Mesum anjir. Mesum. Memilih smartphone OVO untuk bermain Mobile Legends adalah keputusan salah. Kenapa pula salah orang guna jer OPPO OK? Maksudnya? Kenapa pula salah orang guna Jeropo Okaijer? Maksudnya apa sih, guys? Itu namanya salah Oppo. Kenapa pula salah orang guna Jeropo? Dia salah, itu yang salah. Blok. Nama orang itu salah. Memilih smartphone OVO untuk bermain Mobile Legends adalah keputusan salah. Kenapa pula salah? Apa sih maksudnya? Salah tidur. Salah tidur, perasaan dia emang tidur. Maksudnya apa sih? Itu pemain bola namanya salah. Oh, aku baru tahu. Ini maksudnya orangnya tuh namanya Muhammad Salah. Oh gitu. Bilang dong dari tadi namanya tuh salah. Bilang dari tadi dong kawan, kawan-kawan gue. Kami sangat menghargai kok guys. Kami benar-benar sangat-sangat menghargai. Nah, dosakah kita punya kulit yang hitam? Haruskah kita punya kulit yang putih biar bisa dihargai orang? Orang hitam tak boleh masuk surga. Kata siapa orang hitam tidak boleh masuk surga? Astagfirullah, ini sesat. Surga ada orang hitam. Aku nggak selera kalau di surga. Rasis woi, enggak gitu. Hal yang lebih penting, yang lebih tidak penting dari sesuatu yang tidak penting adalah membahasnya. Iyalah, terserah dah. My happiness cukup. Cukup kau di sampingku, sempurnakan langkahku untuk menyusuri waktu. Apa sih, nggak jelas, janganlah, itu tuh buat cium-cium, main-main cium-cium, nggak boleh. Ih, jangan dulu. Siapa di sini yang kangen EVOS versus RRQ guys? Siapa di sini yang kangen EVOS versus RRQ? Kalau misalnya aku dari dulu udah masuk e-sport, aku pasti nonton EVOS versus RRQ. Tapi aku baru masuk e-sport, jadi aku hanya bisa menonton replaynya guys. Ih, makasih Jeruk, bagus banget, gambarannya keren, mirip banget. Thank you. Lucu banget anjir.